kita sekarang sudah ada di Desa Pasirwangi ya, tepatnya di SDN 1 Pasirwangi. Dan di sini juga sudah dilaksanakan sholat duha nih. Saya sudah ketemu sama Bapak Wardin, bukan Wardin. Gimana Pak? Untuk apa gitu dilaksanakannya sholat duha di SD-SD ini Pak? Khususnya di SDN Pasirwangi 1. Yang pertama ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat sunat. Sebetulnya sholat sunat itu sudah ada yang sudah diberjamaahkan, tetapi ini untuk keseragaman atau untuk kebiasaan anak-anak. Dan sholat duha dilaksanakan setiap kebetulan di SDN Pasirwangi setiap hari Jumat. Dan dengan dilaksanakan sholat duha ini, mudah-mudahan bagi orang tuanya pun, karena sholat duha itu ada Allahumma angdili minas sama ipangdil huwa ingkana fil abi fahmin sendiri rizki, mudah-mudahan mengalir kepada orang tuanya, karena orang tuanya yang memberikan biaya keruan untuk anak. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan dilaksanakannya sholat sunat duha setiap hari Jumat, mudah-mudahan terus anak-anak membiasakan diri di rumahnya, juga menambahkan ilmu pengetahuan tentang sholat duha, sunat duha. Mungkin ya. Terus ini dilaksanakannya sudah berapa lama Pak di SD ini Pak? Sekitar tahun 2013. Jadi sudah dari dulu ya 2013. Oke Pak. Mudah-mudahan aja dengan dilaksanakannya sholat duha ini atau pembelajaran buat anak-anak didik kita semuanya ya, terutama yang ada di SDN Pasirwangi 1, mudah-mudahan barokah ya, dan juga menjadi pembelajaran buat masa depan anak-anak dan juga orang tuanya ya, karena anak-anak merupakan harta terbaik ya bagi orang tua. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.